Okay, Assalamualaikum. Jadi hari ini aku nak kongsi sikit lah cerita aircon Proton Prive. Jadi kereta ni semalam aircon okey sejuk. Hari ni bila start buka aircon tak rasa sejuk, dia panas. Angin ada. Okey, jom aku try start dulu. Okey, aku on aircon. Aircon dah on. Jadi boleh nampak ah, blower jalan, angin keluar. Tapi angin tu tak sejuk. Jadi kalau korang perasan, masa aku on ni, kipas kat depan jalan lah, kipas high speed. Kalau boleh dengar bunyi tu kan. Tu bunyi kipas. So kipas okey lah. Jadi benda pertama yang aku akan check, dia punya kompresor lah. Nak tengok magnet tu jalan ke tak jalan. Okay, so ni dah kipas ya. Bila aku buka switch dekat depan, dekat dalam kereta tadi ni, kipas untuk high speed ni jalan. So kipas untuk Prive ni dia ada dua mode lah. Satu low speed, satu high speed. Jadi bila aku buka switch tadi, kipas high speed ni pusing lah. Jadi masalah aircon tak sejuk ni bukan berpunca daripada motor kipas lah, sebab kipas high speed dia jalan. So aku akan tengok dia punya apa ni, magnet compressor lah, sama ada jalan ataupun tak jalan. Okey, kau boleh nampak lah. Dekat pulley tu, dekat belah luar tu, belah kiri tu, magnet compressor dia. So magnet compressor ni tak jalan. Jadi apa masalah dia ni, magnet compressor ni tak jalan? Kalau dia tak pusing, memang tak sejuk lah aircon. Okey, jadi antara punca-punca magnet compressor ni tak jalan, salah satu dia switch lah. Switch dalam ni rosak. So walaupun lampu dia nyala, bila kita on macam ni, walaupun lampu dia nyala, tapi api tak sampai ke depan. Jadi kemungkinan switch ni rosak lah. Dia tak detect kita on switch. Tapi aku dah check dah, bila aku tekan switch ni, kipas dekat depan jalan lah, kipas high speed. So maknanya switch ni okey lah, elok, tak rosak. Jadi bukan masalah switch ni lah, dan juga bukan masalah kipas high speed lah, sebab bila on switch ni kipas jalan. So dua-dua benda tu okey lah, switch dengan kipas high speed okey, tak ada masalah. Okey, untuk punca-punca yang pertama, switch dekat dalam tu okey lah, sebab bila aku on switch, kipas high speed ni jalan, kipas ni pusing. So yang pertamanya switch kat dalam okey. So punca yang keduanya, kipas high speed untuk aircon okey. Jadi punca yang ketiganya kemungkinan daripada pressure switch lah dekat sini. So pressure switch ni dia akan control tekanan lah. Dia tak nak bagi apa ni, tekanan tu terlebih, macam gas terlebih ke, gas apa ni, gas banyak sangat, lebih daripada spek dia pun kompresor takkan jalan juga. Ataupun gas kurang, kurang banyak ataupun tak ada langsung, jadi kompresor pun tak jalan juga. So switch ni lah yang akan detect tekanan aircon tu, tekanan gas tu. Jadi cara nak check dia ni, ikut yang aku baca tu lah, dia akan cabut lah soket ni. Dia akan cabut, lepas tu dia akan bypass dua wayar masuk kat sini. So bila bypass tu, kompresor jalan. Jadi maknanya switch ni lah yang rosak. Tapi untuk switch ni aku tak buat test pun. Jadi aku tak berani lah nak confirmkan cara macam mana nak test tu. Aku cuma kongsi je lah apa yang aku baca tu. Okey, tu yang punca ketiga.
Okey, untuk punca yang keempat pula, gas lah. Gas dekat low side dengan dekat high side. So, kalau gas ni tak ada, maknanya bocor lah. So, kalau gas bocor dalam pipe ni tak ada gas, kompresor pun tak akan jalan juga. Jadi, aku check dululah gas ni. Ada ke tak ada. Okey, jadi nak check dia ni senang je. Korang pusing penutup ni. Pusing sampai dia tercabut. Lepas tu, yang belah high side ni pun pusing juga sampai dia tercabut. Jadi, kita try tekan dengan kunci ke screwdriver ke tengok gas keluar tak. Okey, gas keluar. So maknanya belah high side ni ada gas lah. So aku try belah ni pula. Okey. So belah ni pun okey. Ada bau gas keluar, lepas tu ada rasa macam minyak-minyak sikit. So maknanya kata gas aircon okey lah. Kalau gas aircon bocor, kemungkinan dia bocor dekat cooling coil ke ataupun dekat o-ring dekat ni ke. Okey, ada o-ring kat dalam ni dekat nak masuk dalam cooling coil tu, ataupun bocor dekat sini ke, ataupun bocor dekat sini ke, ada o-ring dalam ni, ataupun trade dia rosak ke. Jadi bocor tu kalau kita nak test, kita kena pakai sabun lah tengok. Ataupun nak senang lagi, hantar kedai lah check kan. Nak tahu bocor dekat kondenser ke, dekat o-ring ke, dekat o-ring sana ke, dekat cooling coil ke. Tapi kalau macam bocor dekat cooling coil, bila kita duduk dalam kereta tu, kita boleh bau lah. Bau gas tu kan. Yang tu senang sikit lah. Kalau bocor kat situ lah. Tapi kalau tak berapa pasti, kena hantar kedai jugalah check. Okay, so yang tu yang kelima. Jadi yang keenamnya, aku akan check dia punya fuse lah. Fuse compressor dekat dalam fuse box ni. Kepik je kiri kanan ni. Lepas tu cabut dia. So dekat dalam ni dah ditulis lah. Kena carilah. Okay, terbalik. Dalam ni dah ditulis. Cari aircon compressor. So ni lah. Ni lah. AC-COM 15A. Kedudukan dia dekat EF3 ni. EF3. So kita tengok dekat diagram, dekat cover fuse box ni, dekat mana kedudukan EF3. Jadi kedudukan dia dekat sini ya. Ujung sekali belah kiri EF3. Jadi kalau ikut daripada diagram dia ni, dia duduk kat sini lah. Ujung sekali ni 15 m. Okey, so aku akan check fuse dia pula lah. Mana tahu fuse dia putus. Kalau fuse ni putus, kompresor tak jalan lah. Okey, jadi fuse dia okey lagi lah, cantik lagi. Tak putus. So aku check api pula kat sini. Okey, api yang masuk ke fuse pun ada. Ada api. Jadi maknanya sekarang ni
fuse yang ke-6. Punca yang ke-6. Okey, so fuse dia ni okey lah, tak putus. Api ada. Tapi kompresor tak jalan juga. So aku nak check pula api dekat soket yang masuk ke kompresor tu lah. Nak tengok wayar tu ada api ke tak ada api. Okey, jadi untuk soket kompresor ni dia duduk kat bawah tu lah. Yang hitam tu. Yang hitam tu kalau nampak. Yang tu lah soket kompresor. Wayar dia lalu dekat sini. Lepas tu dia lalu dekat housing kipas. Ni housing kipas. So dia lalu kat tepi ni lah. Jadi yang ni nak senang kerja, kena cabut dulu lah. Dah tercabut. Jaga-jaga lah. Panas. Kena tangan sakit eh. Okey, tercabut. So, ni lah wayar dah. Wayar tu. Wayar positif daripada kompresor. Dia lalu ikut housing kipas. Dia lalu ikut belakang ni. Lepas tu, dia lalu ikut belakang bumper. Tu. Dia lalu ikut belakang bumper. Ikut belakang bumper juga. Tu lah, wayar dah. Dia lalu ikut sini. Lepas tu dia akan pergi ke sini lah. Dia akan masuk ke fuse box ni. Ikut tepi ni. Dia akan ikut tepi ni. Dia akan masuk ke fuse box ni lah. Jadi aku check tadi. Fuse ni okey, ada api. Sekarang ni aku nak check pula. Soket dekat kompresor tu lah. Nak tengok. Ada api ke tak ada api. Masa kita on aircon. Okey, jadi soket ni kena cabut dulu lah. Nak cabut tu payah jugalah sebab dia tempat sempit. So, kalau tak boleh tangan kanan, kita pakai tangan kiri. Okey. So tercabut dah. Ni dia. Okey, jadi untuk wayar ni dia satu je lah. Satu wayar je lah yang pergi ke kompresor. Jadi wayar ni wayar positif. Wayar daripada fuse box. Jadi aku akan check dulu dekat sini. Ada api ke tak ada api. Okey, so aku dah on aircon. Kipas high speed pusing. Tapi dekat soket ni, dekat soket yang masuk ke kompresor ni, api tak ada lah. Api tak sampai. Sedangkan dekat fuse ni ada api. Tapi api tak sampai ke sini. Api tak ada dekat soket ni. So bila api tak ada kat soket ni, kompresor memang takkan hidup lah. Jadi kalau jadi macam ni, memang confirm lah. Masalah dia berpunca daripada satu benda lagi dekat dalam fuse box ni. So aircon macam mana pun dia kena ada relay lah. Untuk kereta-kereta lama, relay untuk aircon ni dia ada dekat atas ni lah. Senang kita boleh cabut. Jadi untuk Prevé Suprema, relay aircon dia ada dekat dalam fuse box ni lah. Dia solder dekat board, dekat belah bawah ni. Jadi relay tu kalau kita nak tengok, kita kena cabut lah seketul fuse box ni. Sebab apa aku cakap relay. Okey, kejap. Untuk kompresor
dia ada dua lah, satu fuse, satu relay. Jadi kalau fuse terbakar putus, kompresor tak akan jalan. Kalau relay terbakar pun, kompresor tak akan jalan juga. Ha, jadi untuk Prevay Suprema ni, fuse dia senang lah kita nak check sebab fuse kat atas ni. Jadi yang keduanya nak check relay tu payah sikit lah, sebab relay dekat dalam ni. Berbanding dengan kereta lama, relay duduk kat atas, senang kita nak check. Untuk kereta ni relay dekat bawah. Ha, so sebab tu lah kita kena buka fusebox ni, nak tengok keadaan relay dalam tu. Sebab yang lain semua okey, fuse okey, tapi api tak sampai ke kompresor. Jadi salah satu sebab dia lagi disebabkan relay lah. Okey, sebelum tu, sebelum aku buka ni, aku nak try dulu bypass wayar ni. Aku nak buat direct ke bateri lah. Aku nak tengok kompresor jalan ke tak jalan. Kalau kata tak jalan juga, barulah kita boleh confirm kompresor yang rosak lah. Kebiasaannya magnet clutch dia lah yang rosak. Jadi nak confirmkan magnet clutch tu, aku bypass dulu lah wayar api yang masuk ke soket kompresor tu. Bypass dulu ke wayar positif bateri. Ok, jadi soket ni kena pasang balik lah. Sebab nak buat direct ke kompresor agak payah lah, sebab kompresor tu tempat sempit. So soket ni aku akan pasang balik lah. Okay, so wayar tu, soket dah masuk. Jadi wayar ni aku akan lukakan sikit macam ni. Aku akan lukakan sikit macam ni. Lepas tu aku akan tarik wayar lah pergi ke positif bateri. Okay, so macam ni lah keadaan dia. Aku tarik satu wayar dekat wayar yang masuk ke, dekat wayar api yang masuk ke kompresor tu, aku tarik satu wayar dan aku sambungkan ke terminal positif bateri lah. Sebab aku nak try buat api direct ke kompresor, nak test sama ada kompresor ok ataupun tak. Ok, jom aku try start kereta pula. Ok, jadi bila aku buat bypass tu direct daripada bateri ke kompresor, aku boleh rasa lah aircon dalam kereta ni dah sejuk. Okey, aircon dah sejuk lah. Aku nak tunjuk tu pun sebab aku tak ada yang suhu tu. Jadi kalau boleh rasa dalam ni sejuk lah. So switch aku tak on pun, switch aku off, aircon sejuk. So maknanya sekarang ni kompresor tu dah jalan lah. Jadi aku akan tengok balik dia punya apa tu, magnet clutch tu lah.